Halo semua sahabat Media Timor, berikan kami like, komen, dan subscribe channel ini ya untuk mendapatkan update berita terbaru dari kami. Massa yang tergabung dalam pemuda NKRI sekitar 100 orang lebih datang ke Patung Kuda Jakarta pada tanggal 1 Desember kemarin dan secara tegas mendesak para pendemo dari kelompok Free Face Papua dan AMP untuk bubarkan diri. Massa pro NKRI menilai kedatangan mereka karena menggunakan simbol-simbol organisasi Papua Merdeka yang selama ini dilarang oleh pemerintah. Jack, sebagai koordinator pemuda NKRI kepada Media Timor mengatakan, sikap yang dilakukan oleh kelompok West Papua dan AMP ini harusnya TNI dan Polri memiliki kewajiban membubarkan mereka. Terima kasih. Nah, kita cium hari ini kan ulang tahun PP. Jangan sampai terlihat PP. Terima kasih, Pak.